Wanita dan bocil ini jadikan tumbal oleh juragan restoran. Mereka digantung di sebuah pohon untuk memancing buaya amau. Buaya amau pun keluar dari danau. Pria kacamata ini memancing agar buaya itu naik ke daratan. Buaya ini semakin dekat dengan si Udin dan kakaknya yang sedang digantung. Si Udin terus memanggil nama buaya amau itu. Amau pun mengenali suara si Udin. Buaya ini tidak jadi memangsa si Udin lalu membelai rambut si Udin dan kakaknya. Buaya ini sadar bahwa bocil ini adalah majikannya yang dulu. Buaya ini pun rebahan di bawah si Udin yang tergantung. Lalu seorang sep menembak bius ke arah buaya amau. Buaya amau pun mengamuk dan menyerang balik orang-orang yang menyerangnya. Pria ini melempar jaring, tapi jaring itu malah mengenai si juragan. Si juragan pun terseret oleh buaya amau sampai masuk ke dalam danau. Awalnya si juragan merasa senang karena selamat, tapi tiba-tiba buaya amau langsung memakannya. Si juragan restoran buaya pun menemui ajalnya.